Oh iya iya. Pak, selamat pagi. Laki-laki ini nih. Halo. Iya. My brother. Iya, my brother, Pak. Pak, tidak tahu anak ini nih bisa dari my brother datang foto kita nih. Aduh. Luar luar yang baru terjadi saya lihat. Siap, 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 Pak. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel saya. Selamat pagi untuk semuanya yang menonton video saya. Dan saat ini teman-teman saya sekarang berada di salah satu pasar, pasar ikan yang berada di Kota Sorong. Pasarnya namanya Jembatan Puri dan kita bisa lihat teman-teman seperti apa vlog saya kali ini. Dan saya akan menunjukkan begitu banyak kegiatan atau aktivitas yang terjadi di sini. Dan teman-teman bisa lihat di samping sana itu banyak sekali masyarakat yang datang di sini untuk mencari ikan-ikan segar. Ikan-ikan segar yang ada di sini biasa dibawa oleh para nelayan menggunakan kapal, kemudian dijual di sini untuk kemudian dibeli oleh para pembeli. Selamat pagi Bapak. Iya, ini lagi pada jualan ikan di sini teman-teman. Ikan satu ini berapa Pak? 10.000. Teman-teman, satu ikat 10.000. Ini ikan jenis apa Pak ya? Yang momar. Ikan momar teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang menonton video saya kebetulan berada di Sorong. Nah, di pasarnya nama apa? Jembatan Puri ya? Iya, Jembatan Puri. Ini dengan Bapak siapa kah? Kulit hitam? Kalau yang Bapak yang sana namanya siapa ya? Bapak Hasim. Bapak Arifin sama Bapak Hasim. Pak, sudah berapa lama berjualan ikan di sini? Baru 1 tahun nih ya. Kalau di sini memang sentralnya penjualan ikan di Sorong, Pak ya? Iya. Teman-teman, di sini sentral penjualan ikan di Sorong dan termasuk jenis ikan banyak di sini yang dijual, Pak ya? Selain ikan ada apa itu sontong ya, Pak ya? Ada sontong, ada hasil-hasil laut yang lainnya ya selain ikan, Pak ya? Banyak di sini. Oke, teman-teman yang menonton video saya di sini nih. Kalau misalnya teman-teman dari Sorong datang aja di Jembatan Puri. Sekarang saya lagi melihat begitu banyaknya para penjual di sini menjajakan ikan mereka. Dan seperti kita bisa lihat teman-teman. Ini lagi pada motong-motong ikan. Oh iya iya. Pak, ini selamat pagi. Laki-laki ini nih. Halo. Iya, my brother. Iya, my brother, Pak. Saya tidak tahu anak ini nih bisa dari my brother datang foto ikan ini. Aduh. Luar luar yang baru terjadi saya lihat. Siap, 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 Pak. Iya, teman-teman, ini dengan Bapak siapa? Boleh kenal Pak? Bapak. Oh, ini dengan Bapak Martin Bless. Bapak Martin. Iya, selamat pagi Bapak Martin. Ya. Mau tanya, Pak. Bapak di sini sebagai pembeli ya? Saya sebagai pembeli. Pembeli. Bapak biasa berbelanja ikan hampir setiap hari atau hari-hari? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Luar biasa teman-teman. Bapak Martin ini berbelanja ikan hampir setiap hari. Untuk kebutuhan apa Pak? Makan sehari-hari atau ada jual atau memang ada rumah makan gitu Pak? Ini kalau kami orang Papua, ikan ini adalah makanan yang sehari-hari kami makan. Sehari-hari? Iya. Iya, siap. Luar biasa, karena memang menurut penelitian sih banyak makan ikan itu memberikan apa namanya nilai positif untuk perkembangan otak gitu ya. Iya, luar biasa. Sangat benar. Jadi Bapak Martin ini hampir setiap hari teman-teman datang di pasar Jembatan Puri. Di sini terdapat berbagai macam hasil tangkapan laut, ada ikan, ada udang, ada banyak cumi. Dan seperti kita bisa lihat ini teknik pemotongan yang dilakukan oleh abang siapa namanya Pak? Bobo. Abang Bobo. Ini lagi pada potong memotong ikan. Wah, luar biasa. Ahli. Ahli sekali teman-teman. Ahli pemotong ikan. Ya, teman-teman bisa lihat nanti saya tunjuk. Ini jenis ikan apa Pak ya? Ikan barakuda. Barakuda. Ikan barakuda. Teman-teman, ini ikan barakuda. Kalau ini satu ini berapa ya? Satu ekor Pak? 150.000. Wow. Kalau di di Sorong di sini harganya 150.000, apalagi kalau sampai di Jawa. Wah, lebih mahal lagi nih. 300. Itu sudah. Kalau Jawa dengan Jawa. Wow, mantap. Ini teknik nih. Kalau memotong ikan gini harus parangnya yang super tajam Pak ya? Iya. Wow. Kalau tidak hasil potongan rusak.
Kakak, terima kasih. Om, makasih Om ya. Oke, terima kasih banyak. Adik. Iya, terima kasih. Nanti saya mau jalan-jalan eksplorasi tempat-tempat yang ada di Sorong yang begitu indah, kemudian begitu banyak informasi yang bisa masyarakat Indonesia bisa tahu. Wow, ternyata Sorong ini luar biasa. Iya, betul. Oke, terima kasih Opa. Ya, selamat pagi. Siap, Bapak siapa Pak? Luther. Bapak Luther, luar biasa Bapak Luther ya. Harus semangat pagi terus. Oke, makasih Pak. Dadah. Ya. Oke, teman-teman, saya begitu akrab sekali dengan bapak-bapak di sini dan mereka luar biasa begitu ramah sapa menyapa saya. Teman-teman, saya akan menunjukkan kepada teman-teman jenis-jenis ikan yang dijual di sini. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Iya, dengan kakak siapa? Dengan Kakak Putra. Kakak Putra sendiri di sini sebagai pedagang ikan ya. Dan ikan-ikan di sini teman-teman luar biasa besar-besar. Ini kenapa jenisnya? Boleh di ini ya, explore ya kayaknya, nggak apa-apa. Wah, ikan merah kakap seperti baju ini. Jadi ini merah kakak. Terima kasih kakak. Wah, luar biasa. Ikan besar ini 300 ribu teman-teman. Apalagi kalau misalnya di Jawa. Wah, ini harganya 500-600 ribu ini. Jadi teman-teman yang menonton video saya di Sorong ini atau di rata-rata di wilayah Indonesia Timur, Ambon, Papua, Maluku Papua ini ikan-ikan sangat segar-segar. Yang sana ikan apa kak? Tila. Dan kalau kakak sendiri jualan ikan dua ini, dua tipe atau ada ikan yang lain lagi? Ada yang lain lagi. Namanya apa kalau boleh dijelaskan kepada teman-teman? Ada ikan tipe-tipe apa nih? Bara. Bara. Tila. Iya. Gerabu. Gerabu. Ya teman-teman, begitu banyak ikan segar dengan nama-nama yang tidak asing lagi, yang familiar sama teman-teman. Banyak sekali hasil penelitian yang membuktikan bahwa banyak makan ikan membuat otak kita lebih berkembang. Tambah luar biasa teman-teman. Kesembi. Halo Pak, selamat pagi. Pagi. Ya. Ini kenapa Pak? Bubara. Bubara sama. Kalau ini ikan cakalan teman-teman yang biasa teman-teman pernah lihat di mancingannya itu. Wow, ini nih. Tinggal apa buang jaring aja. Tinggal angkat-angkat Pak ya. Luar biasa. Kalau setiap pagi aktivitas jualan sini banyak kayak gini Pak ya? Iya. Ya, di pasar Jembatan Puri ini sendiri setiap pagi dari jam berapa mulai start? Mulai dari 4:30. Dari 4:30 pagi. Wow, 4:30 pagi berarti Bapak sendiri datangnya dari jam 4 mungkin ya, Bang? Ya, 4:30 sudah ada di sini. Wah, hampir jam 4 sudah ada di sini. Begitu apa intensnya Bapak-bapak atau ibu-ibu yang berjualan sini menjajakan ikan dari jam 4 pagi, bayangkan dari jam 4 pagi sudah berada di sini. Dan di sini ternyata sangat ramai. Untuk tempat di sini kalau sampai habis itu, kalau habis jam-jam berapa ya? Ya sekitar jam 9. Jam 9 pagi sudah habis. Wow, luar biasa. Jadi masyarakat Sorong yang mencari ikan rata-rata lari ke sini Pak ya? Lari ke sini. Lari ke sini. Dari Bus Besen kilo 12. Dari Bus Besen kilo 12 Aimas. Wah. Jadi ramai, biasa kalau ramai hari Minggu pagi. Iya. Jadi untuk teman-teman yang jalan-jalan melewati apa atau transit di Sorong atau jalan di Sorong atau mau ke pulang ke tempat teman-teman menggunakan kapal atau pesawat, mungkin bisa singgah di sini, bisa belikan dulu Pak ya. Bisa belikan biasa dari Jayapura itu dari sini. Biasa dari Jayapura Pak ya. dari Jayapura pun datang sini. Wow. Iya. Di sini katanya Bapak ini merupakan pelelangan terbesar di Sorongnya. Di Sorong. Jadi dari wilayah-wilayah sekitar pun datang di sini untuk beli. Luar biasa teman-teman. Oke, terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa tadi? Bapak Tepes. Bapak Tepes. Dengan kakak siapa tadi? Ical. Kakak Ical dengan Bapak Tepes. Dua orang yang sangat luar biasa berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Teman-teman, kalau kita dari sini bisa lihat pesawat udara langsung karena pasar ini pun ini terletak tidak jauh dari kawasan bandara, yaitu kawasan Bandara Dominic Edward Osok Sorong. Oke, siap teman-teman. Kebetulan saya lewat di seputaran sini dan saya melihat nih ada Bapak siapa ya, boleh? Ya Pak. Dengan Pak siapa Pak? Namanya Pak. Oh, Pak Daeng. Pak siapa Pak? Pak Daeng. Pak Daeng, selamat pagi. Ya, selamat pagi.
Selamat pagi, Pak. Iya, siap. Ikan jenis apa, Pak, ya, kalau boleh saya tahu? Di sini jual ikan jenis apa? Ya? Ikan jenis apa, Pak? Tola. Ikan tola, teman-teman. Pengen tahu seperti apa jenis ikan tola ini? Ya, saya tunjukkan kepada teman-teman. Wah, ini ikannya nih, teman-teman. Ikannya agak panjang, Pak, ya? Agak panjang. Ya? Ikannya agak panjang, ya? Panjang tapi kecil. Wow. Berapa, Pak, kalau satu tempat ini harganya? 100. 100. 3 ekor ini 100.000. 3 ekor ini 100.000, teman-teman. Kalau ikan ini apa namanya? Kalau di kampung saya Makassar itu namanya lauru. Lauru, Pak. Kalau Makassar, Oh, kalau di Makassar teman-temannya lauru, ya? Iya, lauru. Jadi ikannya ini. Coba maaf, Pak, ya. Luar biasa. Oke, Pak, makasih, Pak.